Di zaman Nabi orang kafir lah ya. Di zaman sekarang nih siapa dia? Orang-orang yang mengkafirkan amalan zikir Islam tapi dikafirkan. Eh, ini tak ada dalam Islam macam ni. Jadi Rasulullah bersabda, hendaklah kamu berzikir bersungguh-sungguh sehingga walaupun sehingga orang kafir kata kamu gila, ya. Kamu gila. Kita hendaklah faham, ya. Memang orang kafir di zaman Rasulullah benci. Benci terhadap Nabi, benci terhadap orang Islam, benci terhadap Islam itu sendiri. Amalan-amalan dalam Islam pun dibenci. Semua tak boleh terima. Jadi tentulah bila orang berzikir didengar oleh orang kafir itu berbulu lah telinga. Kalau bahasa kita, gitulah berbulu. Eh, apa ni? Bagi kok nama Muhammad ni macam tak ada kerja. Berzikir la ilaha illallah, la illallah. Macam hilang akal. Kan kita sama saja dengar. Apa kat surau Ustaz Zaid? Dah pukul 11. Menyalak-nyalak macam anjing. Kan sama. Jadi Rasulullah kata, pedulilah. Walaupun orang keliling kata, itu bukan zikir, itu menyalak macam anjing itu. Tahun 80-an dulu memang ini terkenal. Orang berzikir ini menyalak macam anjing. Keluar kat Suhabah. Menyalak macam anjing. Jadi Rasulullah kata, biar. Walaupun orang menuduh bukan-bukan ketika kamu berzikir, pedulikan. Asal kamu berzikir betul. Tapi janganlah memang betul kita berzikir menyalak-nyalak macam anjing. Kita kata kita betul. Jadi hadis Nabi ini menerangkan kepada kita amalan yang benar ini kita buatlah. Walau apa pun orang kata, asal kita berzikir itu betul, amalannya betul, kaedahnya betul, tujuan betul, semuanya betul, ikut syariat Islam, buatlah. Orang nak cakap apa pun, pedulikan. Ya. Itu di zaman Rasulullah. Yang mengejek-ngejek orang zikir ni, orang kafir. Sekarang mengejek zikir siapa dia? Orang Islam. Yang mengejek-ngejek zikir, orang Islam. Tapi tadi jumaat ni, di sini Ustaz Isamuddin, dia baca khutbah dari awal hingga akhir tentang kelebihan zikir. Berbulu lah orang yang tak suka zikir. Kenapa Ustaz cakap tentang zikir? Saya fikir terjawab lah tu, ya. Maknanya tuan-tuan, orang berzikir ni banyak musuhnya. Zaman Rasulullah orang kafir, munasabah lah. Zaman sekarang musuh orang berzikir ni orang Islam. Pelik betul. Sedangkan kita berzikir ni mereka dapat faedahnya. Kita berzikir ni mereka dapat faedahnya. Kan ada doa. Allahumma ighfir lana warhamna wa li abaina wa ummahatina wa li ikhwanina wa li akhwatina wa li muallimina wa li mashayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wa innal al-ahya'i minhum wal amwat. Betul tak? Dapat semua yang dekat yang jauh. Termasuklah yang mengejek kita. Allah Taala nak bagi pahala. Tapi kalau ngejek, tarik baliklah.